yang jelas satu senang, yang kedua merasa luas rahmatnya. Dengan adanya jamban ini, lingkungan kami khususnya di sekitar kampung kami, gang kami sekarang sudah menjadi lebih sehat, lebih bersih. Dengan adanya jamban ini kami sangat terbantu. Memang rencana awal program RT memang ada untuk bikin jamban, dengan kendala karena belum dari ITS bantu. Saya terima kasih alhamdulillah bermanfaat sama sekali, dan juga sudah hilang baunya. Kita kan maunya seperti dulu. Hampir tidak ada menurut saya, karena memang mulai awal sebenarnya warga juga kepingin lingkungannya baik, lingkungannya bersih, itu sudah keinginan. Alhamdulillah tidak ada, lancar, dan juga ibu-ibunya juga menyokong sama bapak-bapak. ITS sangat berperan aktif di sini memperhatikan di lingkungan sekitar ITS ya. Sangat menunjang warga sekitar. Karena sering yang dari ITS itu sering membantu. Punya jamban itu kebutuhan kami, bukan kebutuhannya ITS. Nah, itu yang akhirnya bisa kita lihat malam ini itu warganya tuh seakan-akan memang guyup, tapi untuk di posisi semacam ini mengenai bebas buang air besar sembarangan saja ini nggak semudah ini. Itu alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis produk kali ini yang dilakukan oleh PDAM ITS telah selesai dilaksanakan, khususnya yang menyangkut pemenuhan target ODF Kelurahan Keputih. Partisipasi masyarakat sangat tinggi, pembangunan dilaksanakan dengan lancar menggunakan tenaga tukang-tukang dari masyarakat sendiri. Kemudian pelaksanaan walaupun tertunda karena COVID ini sempat tertunda bulan-bulan, tetapi alhamdulillah pelaksanaannya dilakukan dengan cepat atas bantuan warga. Semoga ke depan kegiatan ini bisa terlaksana lagi, karena masih banyak warga yang belum mendapat bantuan dan menyatakan sangat ingin mendapat bantuan ini, karena manfaatnya mereka rasakan langsung untuk sehari-hari mereka.